Yo, halo people on the world, balik lagi sama Orewa ya guys ya. Admin paling ganteng, paling skungrak nungus. Nah pokoknya guys ya, gelang suai kali ini gue mau main game namanya Outer Plane, baru aja rilis. Langsung aja lah kita masuk ke dalam anu yang bergoyang ya. Oke, ini dia guys. Sorry banget baru bisa mainin sekarang, sebenarnya ini rilis kemarin di server saya. Cuma yang gua heran Indonesia biasa guys, kagak kebagian ya. Tapi tenang saja, nanti gua kasih link downloadnya guys ya. Oke deh guys, untuk gameplaynya seperti ini. Oke, ya sebenarnya gua udah pernah review sih pas close beta kemarin guys. Oke dia. Ini untuk skillnya sayang banget nih, ngobrolnya bahasa Inggris ya, kagak bahasa Jepun cuy ya. Oke tidak, oke keren lumayan. Sekali lagi sorry banget baru bisa mainin sekarang guys. Ya biasa mau lebaran gitu, bapak-bapak mah ya agak sibuk men, buat nyiapin lebaran. Oke ini dia guys, udah selesai kah? Oke, oh ini ke stage selanjutnya ya, Stella. Tapi dulu seinget gua ceritanya kagak begini guys, agak lain ya. Atau emang dulu begini, gua lupa-lupa ingat coy. Stella tanya ya, tanya siapa bang? Gak tau lah, tanya aja si Udin tuh sana. Ini apalagi AP 400 cuy. Oke, jadi mirip game yang udah tutup ya lah, apa gua lupa namanya men. Ada semacam jadi kartu-kartu gitu cuy. Oke ini dia, ada combo umbo combro jomblonya ya, keren 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 keren. Oke ini untuk ultimate lagi, waduh waifu wangi-wangi, bawa pedang gede panjang ya, luar binasa ya guys ya. Oke lanjut lagi, namanya Kak ya, simple banget namanya Kak, huruf Kak doang, buset dah. Oke, lawan bos. Oke, ini gimana ini? Ya, kita gelut aja dulu lah. Gimana ini? Oh, gini lupa gua anjing malah. Kuma lupa untuk skillnya cuy. Oke, ini dia cakaran maut. Atau ulti ya, ulti dulu cuy. Gua mau lihat. Wah, berubah cuy. Jadi ucing galong ya, luar biasa ya guys ya. Aduh ini, oh udah tadi ya, ini dulu ya. Trot, oke mamam. Aduh, curang banget lu, cakar lu gede banget, yang gue heran kagak mati men. Siapa di pertarungan nyata yang pengen tarungnya giliran begini cuy? Buset ya, namanya JRPG begini cuy ya. Turn base. My turn, is it? Wow. Attack-nya ningkat semua cuy. Ini apa lagi? Skill combination ya. Oke, keren 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 keren. Ada skill kombinasinya juga cuy. Oke, keren keren keren. Sayang banget ngobrolnya kagak Jepun ya. Agak kurang kalau mood gua anime, tapi enggak agak bahasa Jepun cuy. Bukannya jelek, kurang aja cuy ya. Kurang, jadi kurang ike-ike kimochi gitu guys. Wah ini bawa pengkhianat, udah ada tanda-tanda begini cuy. Hey kau jangan tergoda, kau jangan tergoda hey. It's all thanks to you hero. What are you doing? Hey, kau jangan kegeeran gitu, coy. Woi, itu tadi nyeringas-nyeringas gitu di anime-anime biasanya pengkhianat, guys. Apa gua bilang kan? Woi, minggir kan? Aduh, mati lagi kan lu? Udah disumon ke Isekai, Isekai apa nih? Isekai. Dibunuh waifu, buset. Guess that's why you've been betrayed. Tipikal yang begitu cuy, biasanya kalau udah nyeringai, tatapan matanya kayak tante-tante girang gitu, biasanya pengkhianat cuy. Buset. Tanya and I. What is this sick joke? I can't
came here, and I learned how to trust again. The first king's treasure. Well, the dungeon core to be apaan nih Don Junior? A piece of the scientific. Ya pokoknya gitu lah guys ya. Gua dikit-dikit ngerti cuy. And earthlings work the best. Tapi banyak gak ngertinya sih ya. Sayang banget belum ada bahasa Indonesia guys. Ya iyalah nongol di Play Store Indonesia aja belum. Padahal ini serius, ini versi saya loh. I just knew you would come to me like a lamb to the slaughter. Versi saya tapi enggak ada Indonesia. Indonesia itu masuk Asia mana coy ya sebenarnya ya. Ya, maklum ya ini efek kalian semua sih gara-gara kalian sih ya. Kalau bacot game-nya belum rilis sudah ngebacot, enggak bisa main, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Ya enggak bisa main, game-nya belum rilis. Baru aja pre-download. Aduh. Itu entah tanda-tanda terlalu pintar atau terlalu bodoh gitu cuy. Ya, jujur aja gua membelak-belakan lah ya. Wah, ini manusia setengah-setengah ini coy. Oh, kita dibikin jadi manusia robot kah? Wah, iya cuy. Hidup lagi kita, guys. Kita hidup lagi ditemenin sama loli fucking kawaii yang lebih imut-imut kayak bayi bajang ya. Luar biasa. Langsung aja, guys. Kita disembuhin sama si Eva ini. Gimana ceritanya ketemu si Eva ini? Si Eva ini siapa ini? Ini demit sebelah mana ini, coy? Oke lah ya, tap aja lah ya. Kita skip aja cuy bagian ini. Oke lah, soalnya kita gelut-menggelut lagi ya. Udah ini aja KW yang ini cuy, depan yang tanda-tanda girang tadi ya. Lu pintar juga milih cewek anjing. Oke. Nih mamam. Gua enggak tahu ini yang cowok cuma kita doang atau nanti ada lagi guys ya. Karena ya cuma nge-review sekilas aja. Tapi nanti kalau seru ya lanjut aja sih enggak apa-apa men. What should I do? Trot. Waduh. Commencing analysis. Ini healer cuy, ada tanda pertambahan itu tadi apa men? Jadi kayak belajar kita ya. Oke, ini ultimate-nya, Bu. Gaya lu mang, udah pernah meninggoy aja lu, trot. Yang gua heran kenapa kalau di anime skillnya suka dikatain loh ya. Pedang dewa gitu, pedang pencabut jembatan itu cuy ya, ada begitu cuy. Heran juga gua men. Oke, MVP kah ya, masih kah namanya men. Belum diganti kah atau bisa diganti kagak sih cuy? Seinget gua sih nanti teman-teman kita jadi lebih fucking kawaii guys ya. Dulu alur ceritanya kayak gini atau kagak sih ya? Gua lupa ingat coy. Ada yang besar. Tapi bukan keteguhan hati ya guys ya. The life signal appears to be human. Biasa aja dong, jalannya biasa aja dong. Ah. We don't stick our necks up for strangers. Master, may I remind you that we know very little of current events. Things could be. Mengingat-ingat masa-masa suram, cuy. Tapi tetap kita yang namanya waifu wangi-wangi, ya tetap kita pungut, guys ya. Waifu mah number one, oke. Hostile entities detected. Initiating combat. What should I do? Meskipun udah pernah dikhianatin tapi tetap waifu number one ya. Commencing analysis. Tuh. Jadinya kayak tambah-tambahan ya. Itu kotak tambah segitiga jadinya apa, guys? Wah, nambah shield ya. Nambah shield sama extra health point lumayan coy. Ya, tron. Waduh, meledak semua bijinya coy. Ini lagi lu kagak kapok cuy.
temen lu udah diberantas. It's my turn. Yang ini bet udah pasti tuh heal ya. Skill yang tambahnya itu udah jadi udah pasti heal itu. 90% heal, enggak mungkin skill attack itu biasanya yang begitu, coy. Trot. Vengeance is who I am. Oke, sudah selesai. Belum, apa lagi nih? Waduh, ini dia. Dapat hero wangi-wangi baru. Kita cobain dulu, cuy. Skillnya kayak gimana ya? Apakah sebesar bakatnya? Kita coba saja, guys, ya. Aduh, apa nih? Ada api-apinya, men. Apakah skillnya sebagus atau sebesar bakatnya? Kita lihat saja para pemirsa yang budiman. Bukannya Pak Iman. Adanya Pak Imin. Langsung saja, guys. Ikeze. Ini kucing garong. Jurusnya kucing, cuy. Kelakuan si kucing galong. Ini apa nih? Ada tanda itunya. Ini apa nih maksudnya? Wow. Apa tir? Oh, mage ya. Tandanya mage, itu tanda mage, men. Waduh, lawan kita wajong ini. Udah lu ikut gua aja, cuy, ya. Ngapain menang lawan, cuy? Oke, dia untuk skillnya. Wah, lumayan. Keren juga, cuy, anjing meledak semua. Tapi geli-geli ketek, sih. Geli-geli ketek, cuy. Lu berasa ya? Nih, mamam. Lu meskipun wangi-wangi, tapi kalau ngelawan gua sikat, guys, ya. Kita pakai dulu skill kita, cuy. Biar makin tebal dan berotot. Oke, lanjut kita. Ini skill kucing gimana nih maksudnya nih? Ngelemparin kucing atau gimana ini? Coba ya. Oh. Iya, cuy, ngelempar kucing gitu aja. Nih, kalau ada pecinta kucing dimarahin gue, coy, ya. Cinta kucing kok kucing mahal semua ya. Kucing jalanan kagak mau. Apa itu pencinta kucing begitu ya? Oke, langsung aja nih, coy. Trot. Wah, harusnya pakai itu dulu, cuy, ya. Itu supportnya. Mengurangin attack dia, cuy, harusnya ya. Oke ya, jadi itu aja, guys, untuk gameplay kita kali ini. Gua rasa ya, ini kemungkinan sih jadi pihak kita, coy. Kita skip aja untuk dialognya. Ya, itu dia. Wah. Itu aja, guys. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.